Muhammad Syawal Mira dan pembawa sepanduk Muhammad Fahim Afsyah bin Muhammad Fahmi menjadikan ungkapan semangat jitu pasti berjaya sebagai moto prasekolah tahun ini. Perbarisan lintas hormat ini adalah di bawah bimbingan Puan Rosita binti Muhammad Hamil. Saksikan lintas hormat prasekolah. Hadirin sekalian, perbarisan lintas hormat diteruskan dengan kontingen rumah sukan yang pertama iaitu Rumah Merah. Diketuai oleh Muhammad Danis Faris bin Muhammad Yusof, pembawa bendera Abdul Wafi Irfan bin Abdul Razak dan pembawa spanduk Nurul Faziha binti Safrudin. Ketua Rumah Merah ini adalah Puan Nur Azlinda binti Cik Mat. Hadirin sekalian, Rumah Merah dengan slogan Merah Dirimba Gagah Perkasa. Tahun ini, Rumah Merah membawa tema pasukan keselamatan bomba dengan moto sedia menyelamat, Rumah Merah sedia untuk juara. Beri kata bukan. Syabas dan selamat berjaya diucapkan kepada kontingen Rumah Merah. Kini menyusul pula kontingen kedua iaitu Rumah Biru mewakili Helak, diketuai oleh Syahid Muazzam Shah bin Said Zain sebagai pembawa bendera dan pembawa spanduk Nur Arisa Ariana binti Kamal Afsyah. Kontingen ini bertemakan pasukan keselamatan polis. Ketua Rumah Sukan Biru adalah Puan Suhaila binti Khairul Zaman. Hadirin semua, mari kita saksikan perbarisan lintas hormat Rumah Biru dengan moto Helang Terbang Gagah Gemercu. Begitulah tadi lintas hormat daripada Rumah Biru. Syabas diucapkan. Hadirin sekalian, perarakan masuk yang terakhir iaitu kontingen Rumah Hijab mewakili Puan Raja Wali, diketuai oleh Tim Namul Hasan bin Muhammad Rashid, pembawa bendera Muhammad Iman Hazim bin Muhammad Rosli dan pembawa spanduk Nur Kasih Medina binti Muhammad Farid. Memegang tema pasukan keselamatan askar dengan moto Hijau Terus Mara Gagah Setia. Rumah Hijau tahun ini di bawah Ketua Rumah Sukan Puan Azira binti Ibrahim. Hadirin sekalian, kita saksikan lintas hormat Rumah Hijau. Tahniah diucapkan kepada kontingen Rumah Hijau.